Hai. Oke kak, kenapa kok macam risau? Nama saya Joy. Shelly. Hai Shelly, kok kenapa macam risau? Oke. Joey, coba kau kasih tau saya, ba. Is it true to be loved is to be beautiful? Siapa cakap? Ini hidup gak adil, ba. Well, it depends sama kau. Kalau kau pikir begitu, begitulah tuh. Tapi kalau saya tidak. Love sees no looks. Love is unconditional. Love is unconditional? Senanglah bakal cakap. Hai, betul lah. Tapi kenapa saya? Kenapa saya yang perlu terima semua ni? Semua orang cakap saya bijak. Semua orang bilang Shelly bijak. Shelly muka buruk semua. Semua orang benci muka saya. Siapa yang cakap begitu? Semua orang. Kalau saya lah kan, anda seberani keluar rumah kalau muka saya macam tu. Kan sebeli si Anuk ni krim muka. Betul, bah. Mungkin tu post pasal yang K-drama yang trending sekarang. Siapa tahu kan? K-drama? Betul-betul, bah Joey. Kok saya tahu apa semua orang cakap pasal saya? Ada orang letak nama kau di posting dorang. Tidak kan? Kau relax dulu, bah. Kau tahu, Kak Joey? Hari-hari saya akan nolong oleh kawan-kawan saya. Especially di grup kelas saya. Wih, ba. Siapa mau satu grup sama saya untuk assignment science? Saya mau. Tapi saya tidak mau teammate saya yang berjerawat lah. Berjerawat, iba. Ih, jangan begitu. Nanti ada orang perasan. Apa bah kamu nih? Agak groja. Tidak orang mau kawan sama saya, Joey. Aku sayang saya mati. Mati bukan jawaban dia, Shelly. Senang apa kau cakap? Bukan yang kau go through semua ni kan? Kan kau yang nampak posting di media sosial semua tu. Betul, saya tidak nampak. Tapi, life is much more bigger than all the posting. Kau bilang you want to be loved kan? So, you need to love yourself first. Kau tidak paham, Pak Joey. Semua tidak mau kawan sama saya sebab saya bijak. Apa maksud kau semua orang? At least saya tidak nampak kau beda pun. Kau cantik, Pak Shelly. Apa kau cakap? Cantik? Buta kali kau ni kan? Shelly, look. Internet banyak kebaikan. So do social media. Tapi kalau disalahgunakan, macam in your case, disalah erti, it can be very damaging. Sama macam mata kita, bila kita melihat benda yang buat kita tidak senang, buat kita susah hati, kita akan tidak senang. Kita akan susah hati. Coba ajar diri kita untuk melihat guna hati. Sebab hati kita mampu melihat apa yang mata kita tidak dapat lihat. Pulanglah kau, Shelly. Semua orang sayang kau. Family kau tunggu kau tuh.